Sementara di tabloid nyata, katanya pada saat membuat statement tersebut itu tidak direkam. Katanya tidak direkam, ya. Dan dia bercerita sama teman, katanya. Nggak tahu lah, saya juga kejadiannya apa. Tapi yang jelas, statement dari Astrid itu menyudutkan daripada Evelyn, ya. Entah kejadian sebetulnya atau tidak sebetulnya, saya tidak tahu, ya. Tapi yang saya sayangkan adalah Astrid itu kan dekat sama Evelyn, setiap hari bareng, ya. Kalau saya jadi Astrid, lebih bijaksana lagi, tidak ambil kiri dan kanan, ya, netral. Tapi yang saya sedihkan lagi adalah sekarang Astrid jadi saksinya Ami, ya sah-sah aja, ya. Cuman, ya sayang saja. Tanya ada keributan-keributan percekcokan, ya. Ya, saya nggak tahu lah ceritanya Astrid. Heran saya juga kok bisa bercerita kayak gitu. Yang jelas kata Astrid sih, saya taunya nggak direkam. Saya taunya katanya teman cuman ngobrol doang. Tapi kenapa muncul di tabloid nyata? Selanjutnya, kenapa lagi sekarang sudah kemana-mana tabloid itu? Katanya mau direvisi, katanya mau dijawab, kok nggak dijawab-jawab? Malah sekarang jadi saksinya Amin, aneh.